Aku suka untuk buat pilihan. Pilih apa? Nak mati, nak mati, nanti nak masuk surga ke neraka tu. Kalau ayah kata, mak, dia ambil air, ayah nanti kudu ni. Bila dia ambil air satu berdi, bagi kat ayah kita, air dalam berdi itu ada panggil waduk. Air yang akan digunakan untuk berwudu. Bermula fardu wudu itu enam perkara. Dia kata fardu atau rukun wudu itu enam perkara. Ada kitab dia kata fardu wudu, ada kitab wajib wudu, ada kitab rukun wudu. Kebanyakan kitab dia akan kata rukun wudu atau fardu wudu. Apa maknanya? Perkara yang kena buat, tak buat tak boleh. Fardu ma bi fadlihi sawabu kala ala tarikihi iqabu. Fardu itu perkara yang kalau buat diberi pahala, kalau tak buat berdosa. Maknanya orang yang sembahyang tak berwudu berdosa. Sah tidak sah. Nampak? Kerana wudu itu adalah rukun sembahyang. Faham lagi? Syarat sah sembahyang. Faham lagi? Tidak ada wudu, tidak ada sembahyang. Tidak ada sembahyang, go to hell. Tengok. Hidup kita dalam dunia ini ialah buat pilihan. Tenang je. Apa sebab kita lahir di dunia ini? Aku lahir di Jitra, aku lahir di Pinang, aku lahir di Bukawak, aku lahir di Naga, aku lahir di Kodiak, aku lahir di Camlun, aku lahir di Tokai. Apa sebab? Untuk buat pilihan. Pilih apa? Nak batik, nak batik, nanti nak masuk surga ke neraka tu. Betul tak? Ni tempat pilih ni. Nah, tempat pilih ni kita ni, kita perlu pilih ni. Nah, jadi nak masuk surga ke neraka? Bukan pilih di sana, di sini. Di sana tak boleh pilih lah. Di sana dapat keputusan SPM. SPM ada dua. Satu sijil pendidikan Malaysia. Tapi tak ada masalah. Nah, nah, tak dulu pun ada orang jadi jutawan. Yang kita bimbang SPM satu lagi. Sijil badan mahsyar. Nah, kalau lulus cemerlang imtiaz dapat belah kanan. Kalau gagal dapat belah kiri atau belakang. Masing-masing dari kita pasti menerima sijil. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Allahu Akbar. Maka ada orang-orang yang menerima keputusan dan daripada pihak sebelah kanannya lulus cemerlang. Nah, maka pasti dia akan dihisap dengan hisap yang sedikit. Dan dia akan kembali kepada keluarga dalam keadaan bersorak gembira kerana lulus dapat masuk surga. Wa amma man utiya kitabahu wa ra'ahu. Dan ada pun golongan yang kedua yang gagal SPM dapat keputusan melalui belakangnya. Dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, Imam Al-Qurtubi kata maksud dapat daripada belakang ini ditepuk dadanya sampai berlubang, dimasukkan tangan kiri melalui lubang dada, terima sijil ke belakang. Nampak? Pasal payah lama musuhura, dia akan berkata celaka aku gagal pada hari ini. Kenapa? Wayaslah sahira, sekejap lagi akan dipanggang di dalam api neraka jahanam. Kerana tak pas SP and sijil pada. Betul tak? Kenapa tak pas? Kenapa gagal? Innahu kana fi ahlihi masrura. Kerana dia dulu masih duduk di dunia, tidak heraukan agama, tak heraukan bekal akhirat, asyik happy bergembira dengan anak bini. Ha, pagi petang duduk joget dalam TikTok.
Nampak tak? Haa, bini tunjuk kopek korang, buru korang. Laki tak marah pun, mak. Kono maknanya, ui, baru bini aku goyang punggung, mak. Haa? Eh, nak buka, nak beri ahli, masuk lorok. Kita dia bergembira, makan angin, happy, enjoy. Nah, ajak kami masjid, tak kami. Bila maginya, setahun dua kali saja. Nah, nah, iaitu berbuka puasa dan sembahyang hari raya. Itu pun silap masuk ke muslimah. Kenapa? Kami tak pernah mari. Nah, eh? Nah, tapi bukannya jidra. Itu orang pediak. Yang lebih tak berguna lagi, mati baru mari. Ada tak? Mati baru mari masjid. Nak disemayangkan mayat. Hidup, hidup tak mati. Sibuk je. Betul tak? Mati baru mari. Sekali dia seorang hidup mari, dah hilang nyawa. Dah lah mati baru mari, duduk depan sekali pula. Saya cium. Dah lah tu depan sekali orang diri dia tidur. Buang hajur. Faham lagi? Nah, dah tak guna. Kalau Allah ampunkan, alhamdulillah. Tapi di mayasyak bagi siapa yang Allah beri. Okey? Dalam sebuah hari Nabi baca, La yak Rasulullah salat ahalikum ila ahdasa hatta yatawakau kama kala Allah Ta'ala tak menerima akan salat salat kamu apabila dia berhadas sampai dia mengambil wudhu. Karena itulah wajib mengambil wudhu. Maka mengambil wudhu ini, bertaharah ini menjadi syarat sahnya semayang. Siapa yang tidak berwudhu dalam keadaan dia berhadas, dia semayang cantik lagu mana pun, dia baca 7 kiraat fajar hari sekalipun, tidak diterima dan tidak sah. Kerana syarat itu mesti ada untuk mengesahkan solat. Iza safatosh syaratun safatosh masyruh. Apabila syarat tidak ditunaikan, semayang tidak akan berlaku. Siapa yang terlupa ambil wudhu, tidak berdosa. Dia tidak akan dibicarakan pada hari kiamat. Dia memang terlupa. Dia ingat dia ada wudhu, padahal wudhu dia sudah matang. Dia pun semayang isyak dalam keadaan berhadap, bukan sengaja. Semayang yang tidak sah. Tapi dia tidak dianggap di akhirat. Kerana kesilapan. Sebab tu kalau kita tak ada wudhu, haram angkat takbir. Nampak? Kita tak ada wudhu, kita tahu dah. Nah, kita takbir. Hujan. Anak wudhu kena tumpah bawah kat telaga, sejuk lah. Jadi, lepas hangat hujan. Nah, kita tahu dah wudhu dah batal. Orang pun panggil syak. Itu pun sejuk lah. Kita tahu masalah siap-siap sekali. Bukan omong, bukan selalu. Tapi janji ikhlas. Masjid boleh ikhlas, kita boleh duduk ikhlas. Sengaja berdosa. Kata kebanyakan ulama, berdosa. Bahkan kalau kita tengah semayang, batal wudhu agar teringat tidak berwudhu, wajib penting on the spot, di atas sukan. Serta-merta. Kata ulama Pekoh, kita sambung lagi. Contoh, kita maling yaumintin. Teringat tak mandi dulu. Harap kamu iakan aku. Kalau sambung sikit lagi, harap. Kenapa? Kalau sengaja mempermainkan ibadah. Sedangkan ibadah itu wajib berwudu. Nampak lagi? Tetapi dimaafkan bagi imam ketika rokok dan sujud. Tak apa dia sambung. Imam tengah sujud, teringat tak mandi dulu. Jangan tidur dulu. Kalau makmum tak apa, cukup bangun. Imam jangan keluar dulu. Tengah sujud, angkat kepala dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam pun bangun dulu. Makmum fahamlah tu ada masalah, makmum ganti. Dan jangan imam tengah sujud teringat tak mandi junub, terus imam keluar. Makmum pula ingat sujud namun. Tak
sudah satu bantah. Lantas lu dah bini. Ya kan ini malah ya. Nah, jangan ada wudu, nah, jadi angkat ada wudu orang cewek. Nah, tapi ingatlah kalau imam tak mandi junub, jangan beritahu kamu. Okey, jangan beritahu ada satu tempat di luar pengumuman. Dia lepas kalau subuh dia teringat dia tak ada tak mandi junub. Dia lepas kadang teringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dah pernah mahu. Jadi kalau imam teringat tak mandi junub lepas salat, jangan beritahu makmum. Balik cepat-cepat mandi solat. Okey, kerana makmum kata ulama berapa pendapat muktamad sudah solat. Kerana hadas itu mastur. Yang tidak dimaafkan bagi makmum ialah kemudaratan yang jelas dilihat. Contoh imam semayang pakai baju Melayu tak pakai kain. Semua kena foto. Kenapa? Karena aurat itu jelas tidak tersembunyi. Nampak? Kalau benda yang mastur dimaafkan. Baru tak pagi kita tunggu tepi pintu masjid. Pagi subuh jemaah tunggu imam sampai. Bila imam sampai, makmum tak pagi tanya dah mandi. Jadi kita dengan zon dan jemaah kita imam itu sok solat. Nah, kerana itu imam, Orang tanya lagi, datang imam Muhammad Kapit. Imam Muhammad Kapit, dulu pendapat Imam Nawawi tak sok, semua kena foto. Nah, contoh, saya tak nampak pasal apa ni. Tutup dengan kain. Dia tutup dengan kain, dia jadi imam. Semayang. Senyap. Dia buat masa salam. Jalan, dia pun malu-malu tudung. Dia tengok dalam kapit. Kena Allah, kena budak balik. Kenapa? Harus ke benda itu tidak dimaafkan. Baik, balik kita kepada hukum.